Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana hamba Allah di Pekanbaru. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu agama atau masih awam di ilmu agama, di mana ada seorang dai berucap sepertinya beliau suka sekali jika terjadi kegaduhan di Saudi dengan alasan karena Saudi tersebut negara berpaham Wahabi. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Pertama, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, mencabut rasa iri dan dengki dari arah kita. Karena ciri orang bertakwa itu adalah dalam hatinya tidak ada kebencian kepada kaum muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kemudian salah satu ciri ahlus surga itu adalah wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut dari hati-hati mereka dengkian yang ada dalam dada-dada mereka sehingga mereka bersaudara. Nah, kalau ada yang membenci Arab Saudi misalnya karena dengan alasan negeri itu Wahabi, ini adalah suatu yang ironi, sesuatu yang sangat tidak patut, apalagi kalau terjadi dari seorang yang dianggap sebagai ulama, seorang kiai, seorang ustaz, orang tokoh. Kenapa? Kalau bahasa kitanya, biarlah pecah di perut tapi jangan pecah di mulut. Karena kalau sudah pecah di mulut, ini sifatnya memprovokasi. Antum silakan membenci orang yang antum tidak setujui. Tetapi selama mereka orang Islam, masih ada hak antum untuk mendoakan kebaikan untuknya. Masih ada hak antum untuk mencintainya. Walaupun dalam banyak masalah antum tidak bersetuju dengannya. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sering kita menisbatkan diri kepadanya, bahwa kita adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ternyata akhlak Syafi'i jauh dari kita. Bukankah Syafi'i yang mengatakan, "Ala yahsulu bina an na'isha ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah?" Apakah tidak patut kita tetap bersaudara sekalipun kita tak satu pun masalah yang kita sepakati, sekalipun sampai masalah yang sifatnya akadiyah, selama tidak menyebabkan keluar dari Islam? Di mana masalahnya? Mereka adalah orang yang sangat anti dengan kesyirikan. Bukan hanya kesyirikan, bahkan jalan-jalan menuju syirik mereka berani. Apakah tuan-tuan merasa resah dengan dijauhkannya hal-hal yang menyebabkan kesyirikan, seperti menjadikan kuburan-kuburan keramat? Karena itu tuan-tuan membenci Arab Saudi. Sangat ironis. Bukankah Nabi kita yang mewasiatkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tak kau temukan satu pun kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Sekarang ketika terjadi musibah misalnya di Arab Saudi, banjir, bandang dan sebagainya, atau terjadi musibah semalam musim haji, jatuh keren, apakah kita berlomba-lomba memberi bantuan kepada mereka? Atau sebaliknya, ketika dimanapun di negeri ini terjadi musibah, mereka termasuk depan untuk memberikan bantuan, bahkan tak nunggu musibah dulu. Jadi saya pernah bertanya kepada salah seorang dubes Arab Saudi dan juga dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Pertanyaan yang sama, beliau waktu itu menjawab, kalau dibelah dada kami ini, maka nama Indonesia adalah nama yang sering tersebut oleh kami. Cuman sayang sepertinya, kata beliau. Waktu itu beliau duduk lalu berdiri dia. Cinta bertepuk sebelah tangan nampaknya. Kami mencintai rakyat Indonesia ini dengan sepenuhnya. Walaupun kami tahu tidak sedikit dari saudara kami di Indonesia ini dalam tanda petik memusuhi kami dengan sebutan-sebutan bahwa kami orang Wahabi dan sebagainya, tetapi itu tak berpengaruh kepada kami karena kami tahu mereka belum mengenal kami dengan sesungguhnya. Setiap yang membenci itu pasti belum mengenal, maka tak kenal maka tak sayang. Kenal, saya pastikan itu dari orang yang tidak senang.